Pemirsa bangga atas prestasi tim nasional sepak bola Indonesia. Pemerintah Provinsi Jambi gelar nonton bareng atau nobar laga semifinal tim nasional Indonesia melawan Uzbekistan pada Piala Asia U23 di lapangan kantor Gubernur Jambi. Nobar semifinal Piala AFC ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Gubernur Jambi Al Haris nonton bareng semifinal Piala AFC di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Senin 29 April 2024 malam. Al Haris terlihat menggunakan jersey tim nasional merah menyala saat mengikuti nobar bersama masyarakat Kota Jambi yang begitu antusias menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan. Suasana semakin ramai ketika para penonton juga kompak menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mendukung Garuda Muda. Al Haris tampak membagikan jersey timnas sebelum mulai jalannya partai semifinal. Selama pertandingan, pandangan orang nomor satu di Provinsi Jambi itu fokus tertuju pada layar lebar yang menyiarkan pertandingan. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.